Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Misteri Sabdo Palon Nage Jenji. Tahun 2023, Indonesia harus waspada. Pasalnya Ramalan Jayabaya mengungkap bahwa tahun 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palon Nage Jenji. Sabdo Palon Nage Jenji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong cowewis ilang cowone, ada lengkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Berdasarkan Ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon Nage Jenji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam Ramalan Jayabaya, dalam serat Sabdo Palon Pupu 4 bersumpah akan muncul kembali sebagai pemomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari Kerajaan Majapahit runtuh, yaitu pada tahun 1178, maka ramalan datangnya masa Sabdo Palon Nage Jenji jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi Kulon Damel Pratondo, Pratondo Tembayang Mamiar di Merapi yang jebluk mili lahar Lindu Peng Pitu Setino Kalinhe Banjir Bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabdo Palon Pupu 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupu 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan panggebulu engkang pinangkung leloro ngombro-ngombro encang sugeng sonten praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi carut marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon Nage Jenji ini akan terus menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan jangka Jayabaya, tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial yang sama. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris, pandita, penasihat Kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat, kita tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Sabdo Palon Nage Jenji ini berawal saat Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Subakir yang diutus untuk menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal angker
dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai roh halus Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Subakir yang diutus oleh Sultan Turki, Sultan Muhammad I untuk syiar agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran dan sama-sama kuat, Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon. Namun kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus sebagai danyang atau penguasa wilayah di tanah Jawa. Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan ungit pada dahulu kala. Saat itu Sultan Turki, Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna melakukan syiar Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim Ali Rukia, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membawa tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir, berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak gunung ini Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kala Cakra untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai musik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang danyang tanah Jawa yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar Badranaya selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu keduanya sama-sama kuat, sampai akhirnya Ki Semar Badranaya menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon.